Rudi Salim dan seluruh karyawan yang bekerja di showroomnya terkejut melihat kerumunan massa saat penyambutan Lesti Kejora dan Rizky Billar di kantornya hari tadi. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan sang suami tercinta, yakni Rizky Billar, tepatnya hari Jumat 11 Maret 2022, bersilaturahmi dan mengunjungi kantor atau showroom Rudi Salim. Namun kejadian yang cukup menarik perhatian, kedatangan dan kehadiran Lesti dan Rizky Billar ke kantornya Rudi Salim disambut oleh banyak karyawannya dan seluruh awak media yang sudah setia menunggu Leslar dari tadi. Bahkan, menurut Rudi Salim, sang pengusaha top mobil sport tanah air tersebut mengaku terkejut melihat kerumunan dan fanbase dari Leslar yang begitu antusias untuk bertemu dan berjumpa dengan pasangan fenomenal yang berjulukan nama Leslar tersebut. Pada kunjungan Lesti dan Rizky Billar ke kantor Rudi Salim diketahui yaitu kerjasama mereka antara Prestige Court dengan Leslar Entertainment dalam metaversi. Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga membawa dan memboyong keluarga Leslar Entertainment dan anak tercintanya, yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang digendong langsung oleh istri dari Pak Endang Mulyana. Seperti yang diketahui, Rudi Salim dan banyak pengusaha yang bekerja dalam produk digital begitu terkejut ketika Leslar Metaversi launching. Sampai saat ini, pendapatan Leslar Metaversi menyentuh angka puluhan miliaran rupiah, padahal produk digital tersebut baru saja launching. Dengan perkembangan Leslar Metaversi yang naik drastis hari per hari, Rudi Salim mengaku shock. Setelah melihat kejadian tadi, Rudi Salim baru tahu bahwa Lesti dan Rizky Billar begitu dicintai banyak orang. Maka tak salah jika Rudi Salim Leslar Metaversi cepat berkembang dan naik drastis. Begitulah informasinya. Semoga kita doakan saja Leslar Metaversi, Rudi Salim, Lesti dan Rizky Billar terus sukses dan berjaya untuk selamanya.